karakteristik pemilih di pusat kota memang dibutuhkan calon pemimpin yang berpengalaman. Ya, berpengalaman di sini tidak mesti tua, ya, muda dan telah melalui asam garamnya kehidupan perpolitikan, kepemimpinan. Mereka lah yang cocok menjadi pemimpin di Bulukumba. Bulukumba itu bukan kota pemekaran, kota tua yang beribu-ribu tokoh yang ada dari dulu, apakah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, dari kancah nasional sampai internasional, mereka mengisi tokohan itu. Seperti itu, memang Bulukumba membutuhkan pemimpin yang berpengalaman, ya, dari nama-nama yang beredar, misalnya dari hasil rilis survei, misalnya ada Pak Tommy dan Tommy Yulianto misalnya, dan nama-nama lain yang terekam dalam survei itu, mereka lah yang punya popularitas sebagai modal awal untuk melangkah lebih jauh dalam percaturan pemerintah di rumah. Dinamikanya sekarang, pertama orang populer itu sudah cukup terkenal. Cuma kadang-kadang harus menjaga dengan baik isu-isu negatif yang sampai itu terjadi, dan perangkat-perangkat pemenangan sampai di akar rumput itu betul-betul harus ditata dengan baik supaya konsistensi terhadap popularitas itu menjadi elektabilitas. Karena percuma juga misalnya populer, tapi populer untuk tidak dipilih, ya, seperti itu. Jadi harus menahan itu, harus menjaga stabilitas itu supaya tingkat keterpilihan itu bisa terus konsisten. Saya kira.